Halo semuanya, Ferian di channel kembali lagi. Penyakit Crohn adalah penyakit radang usus kronis yang mempengaruhi lapisan saluran pencernaan. Penyakit Crohn terkadang dapat menyebabkan komplikasi yang mengancam jiwa. Penyakit Crohn dapat menyebabkan nyeri perut, diare, turun berat badan, mual, anemia, dan kelelahan. Sebagian orang terbebas dari gejala pada sebagian besar masa hidup mereka. Sebagian lagi memiliki gejala kronis parah yang tidak bisa dihentikan. Gejala ini terbilang langka, namun sudah ada 150 ribu kasus per tahun di Indonesia. Penggunaan obat-obatan seperti steroid dan imunosupresan digunakan untuk memperlambat perkembangan penyakit. Jika ini tidak efektif, pasien mungkin memerlukan operasi. Selain itu, pasien dengan penyakit Crohn mungkin perlu untuk menerima screening rutin untuk pasien kanker kolorektal karena peningkatan risiko. Cara untuk perawatan diri yaitu harus memerlukan serat pangan, yaitu mengkonsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan supaya dapat membantu mengontrol gula darah, melunakkan tinja, mencegah inflamasi, dan menjaga kesehatan usus. Dan jangan lupa berolahraga setiap hari agar terhindar dari gejala radang usus Crohn dan berhenti merokok sebelum terlambat. Cukup sampai di sini dulu, dan jangan lupa tekan like, subscribe, dan jangan lupa tekan loncengnya ya, agar informasinya bisa bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa di episode berikutnya.